nggak usah nangis. Nanti kalau rezeki kita, Joni juga pulang kok, Ak. Bukan lagi mikirin si Joni, Mama. Loh, tadi katanya ngejar-ngejar Joni. Iya, gara-gara ngejar si Joni, dipukul sama tetangga sebelah, dikira maling. Oh, benjol. Aduh, malah dipukul nih. Joni. Maling ya? Allah, Bapak. Saya bukan maling, Pak. Maling mana ada yang aku? Bukan, Pak. Bukan bisa maling. Oh. Bukan maling, Pak. Bukan maling, Pak. Ya belum yakin sih. Oh, tapi yang penting gebuk dulu. Ada kemana ini, Be? Benar. Oh, didinya gelingan. Assalamualaikum. Ngapain kamu masuk ke sini? Maaf. Kamu lagi pada sibuk ya? Iya, ini lagi nyimpen koper-koper uang. Aduh, ngapain kamu kasih tahu? Lah kan memang iya, Bu. Kita kan lagi nyimpen uang di sini nih. Oh, lagi nyimpen koper duit? Kan, dia jadi tahu. Kamu juga ngapain masuk-masuk sini? Mau apa? Mau minta uang sewa mobil, Bu. Saya mau pulang. Beres, kasih duitnya, bayar. Segini cukup. Banyak amat. Tenang aja, Bu. Di koper masih banyak. Nih, cukup nih. Iya. Makasih, Ambu, makasih. Makasih, Bu. Assalamualaikum. Bu Indah, itu Bu Tina gimana sih? Arisan ya, minta narik duluan. Kiran bayar, dia susah. Udah nunggak 3 bulan. Ngakunya nih ya, sosialita. Duh, punya duit gak sih dia? Buruan dong! Kucing gua. Kambing siapa itu? Boim. Masih di sini, Wai? Belum pulang? Kan udah saya bayar uang sewanya. Iya, Bu. Ini mobil saya tuh lagi ngadat. Numpang benerin sebentar ya. Nanti kalau udah beres, saya langsung pulang. Besok atuh. Tapi saya nggak bayar lagi ya uang lemburnya. Ya enggak, Mambu. Kan beli kongsi warai tas hari. Mau ngopi, tak? Sejam yang lalu, teh, pulang sudah nawarin saya kopi. Ya sudah kalau begitu, tunggu saja ya. Iya, ya, Bu, ya. Kirain mau bikin kopi. Ini mah businya yang rusak. Mana nggak bawa serep lagi. Toko onderdil di sini di mana ya? Cepetan jalan, cepetan. Aduh, kami siapa sih? Stop. Maaf Bu Rebek, saya lagi buru-buru. Rebek. Rebek. Panggil gue Rebeka. Iya, maaf Bu Rebekan. Enggak pakai kan. Emangnya gue bangun tidur Rebekan. Rebeka. Iya, maaf Bu Rebeka. Ini kambing siapa? Tahu, kan ibunya yang bawa. Ini kambing masuk ke rumah gue, rusak barang-barang antik gue tanpa permisi. Aduh, Bu,
yang namanya kambing nggak bisa bilang permisi, main nyelonong boy aja masuk. Nah itu, dia nyelonong masuk ke rumah gue. Lo tau nggak ini kambing siapa? Oh, jangan-jangan ini kambing punya warga yang baru pindah itu, Bu. Lu tahu rumahnya? Tahu, ya ini sih mau ke sono. Kebetulan di sono banyak warga yang lagi pada demo. Gara-gara hewan peliharaan pada lepas. Terus ke rumah tetangga. Antar gua ke sono. Bu, maaf, Bu. Kok ibu bonceng sama saya? Eh, masa kambing yang naik, gua yang diseret-seret gitu? Lu pikir ini kambing lebih keren dari gue? Ini nih Pak, kayak rumahnya nih. Oh, Bapak yakin ini rumahnya? Yakin banget Pak. Oh, ya udah Bapak yang lapor ke sini Pak. Oh, ini kayaknya nih Pak. Bu Rebeka, mau ngapain ke sini? Gue mau cari pemilik rumah ini. Mana orangnya? Itu tuh kambingnya udah rusak rumah gue. Sama Bu, saya juga hancur itu tanaman saya. Ya, nggak usah nangis. Nanti kalau rezeki kita Joni juga pulang kok, A. Bukan lagi mikirin si Joni, Mama. Loh, tadi katanya ngejar-ngejar Joni. Iya, gara-gara ngejar si Joni, dipukul sama tetangga sebelah, dikira maling. Oh, benjol. Aduh, malah dipukul nih. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa, Ma? Banyak tamu. Joni, alhamdulillah. Joni, makasih ya bapak-bapak, ibu-ibu udah balikin kambing saya. Hatur nuhun pisan. Enak aja atur nuhun. Kambing bapak udah rusak rumah saya. Kuci saya yang paling mahal itu pecah. Iya benar. Itu tuh tanaman saya. Laporannya atu-atu, biar gue duluan yang lebih penting. Udah deh, ya. Pokoknya saya minta ganti rugi sama bapak sama ibu. Iya benar. Makanya itu ada apaan sih tetangga baru rame-rame gitu? Nya, itu loh warga lagi pada minta ganti rugi soalnya tanaman mereka itu rusak diinjak-injak sama kambingnya. Ya udah. Iya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau memang ngerasa dirugikan, nanti kita akan ganti rugi. Sebentar saya ambilkan dananya. Memangnya berapa harga kucingnya? 5.500. 6 juta aja, Ma. 6 juta cukup. Ih, banyak banget sih. 5 juta aja belum itu mampu bayar kucing gue. Kita dikecilin, Nak. Sabar. Ya udah dibuletin jadi 5 juta ya. Yang lain satu orangnya 1 juta, 1 juta cukup. Cukup. Tunggu ya. Enggak boleh dibiarin ini. Gue juga mesti minta ganti rugi. Kan jemuran gue diinjek-injek. Tapi kan gak diinjek-injek sama kambing. Yang punya kambing siapa? Yang diinjek bajunya. Apalagi itu? Yuk! Ayo. Duit sebanyak ini mau dibawa kemana? Ini buat ganti rugi warga, Bu. Mau ganti rugi apaan? Jadi kambing sama ayam kita ngacak-ngacak tanaman warga. Jadi ini buat ganti rugi tanaman yang rusak. Tapi kok banyak begitu, kok mahal benar? Ya kan warganya banyak. Satu orang 1 juta, Bu. Ini terlalu mahal. Dulu saya itu kan dagang kampung satu ikat cuma 200 perak. Ini kok mahal benar, tanaman apaan atau? Gak usah, nanti biar saya yang ngatur ya. Kamu mah gak becus ngurusin duit. Tapi kalau yang punya kucing harus diganti sesuai harga, Bu. Soalnya kalau nggak diganti sesuai harga, urusannya bisa panjang. Mana orangnya sangat. Kalau dia ngelawan, suruh berhadapan sama saya. Enggak, Bu. Ini buat ganti kucingnya 5 juta, dihitung dulu. Nggak perlu dihitung. Dari baunya aja, saya sudah tahu ini uang 5 juta. Permisi. Pak, giginya sensitif ya. Hidungnya. Astagfirullah.
makasih aja, Mah. Nih. Bagian itu-itu salam kenal, iya. Pak ya. Bu, makasih ya. Makasih, Pak, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau minta ganti rugi juga.